yang saya hormati seluruh dewan juri yang hadir dan jaksa dan teman-teman perjuangan di tinggi Bukit Cemara di Istana Raja telah terbuka pemulihan bicara. Assalamualaikum saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa sallallahi ajma'in amma ba'du. Dengan hati yang suci marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada pemilik alam semesta bolak-balik hati manusia yakni Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di makfitar abdul wahid kali ini. Dengan salawat salam, marilah kita hadiahkan kepada iman alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang sering-sering bersolawat kepada beliau akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Baiklah, tanpa memperpanjang poinnya, saya Ahmad bin Mustafa akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul memahami Rumah. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi, agar kita mencintai Rasulullah, kita mengenali lebih dahulu. Hidup ini Nabi Allah telah menggambarkan Rasulullah yang sangat tampan dan wajahnya yang bercahaya bagaikan bulan purnama. Tapi tampannya beliau, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika wanita melihat Nabi Muhammad, niscaya mereka akan merusak hati mereka ketimbang tangan dan fisik. Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang berbunyi, yaitu akhlak yang kurma. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Apa itu akhlak? Akhlak adalah salah satu dasar iman yang harus kita miliki. Suatu ketika Rasulullah ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah inti Islam? Rasulullah menjawab, Akhlatul Qa'imah. Rasulullah mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan sahabat pun bertanya kembali kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah inti akhlak? Rasulullah menjawab, jangan berdosa sambil menjadi amanah dan istiqomah. Dan itu telah diungkapkan tadi oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah mempunyai kedaulatan yang baik bagi kita. Generasi kita sekarang tidak lagi mempunyai kepadatan buruk, tak tahu menyerah kepada kita. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memiliki akhlak seperti akhlak Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita lakukan dan lahirkan kedaulatan Rasulullah dalam diri kita. Karena Rasulullah mempunyai sebagian yang baik bagi kita. Semuanya, marilah kita memahami atau mengadani sifat atau akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah mempunyai akhlak yang bagus, yaitu akhlakul karimah. Baiklah, sekian video saya. Mohon maaf apabila salah kata yang dapat menyinggung hati para pemirsa semua. Saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.